Selamat datang, selamat bertemu kembali di video pembelajaran PJOK. Masih bersama dengan saya, Syafulik Sabinta. Salam sehat, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak, khususnya anak-anak kelas 6, untuk belajar tentang permainan yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu permainan atletik dari cabang tolak peluru. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan tampilkan kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran dalam video kali ini. Nah, itu tadi kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran dalam video kali ini. Sekarang, kita masuk ke materinya. Sesuai yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa dalam tolak peluru terdapat dua teknik. Yang pertama, teknik memegang atau membawa peluru. Untuk memegang peluru, caranya seperti ini. Kita buat seperti ini, cara memegangnya. Beri ruang di bagian bawah peluru seperti ini. Oke. Lalu letakkan peluru di bawah rahang dan di atasnya tulang selangka, tepatnya di bagian leher seperti ini. Jangan lupa angkat sikumu seperti ini. Oke? Bisa ya? Mudah. Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik menolak peluru. Teknik menolak peluru ini ada dua cara. Yang pertama, dengan cara ortodoks atau menyamping. Dan yang kedua, dengan cara Perry O'Brien atau membelakangi sektor lemparan. Sekarang Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan teknik yang pertama, yaitu teknik ortodoks. Sikap awal dalam melakukan teknik ortodoks yaitu menyamping. Jika kalian menolak dengan menggunakan tangan kanan, maka kalian harus menyamping ke arah kanan, sedangkan sektor lemparannya berada di sebelah sana. Jika kalian menolak menggunakan tangan kiri, maka kalian harus menyamping ke arah kiri seperti ini, dan sektor lemparannya di sebelah sana. Pak Guru akan memberi contoh dengan menggunakan tangan kanan, karena Pak Guru mempunyai kekuatan di tangan kanan seperti ini. Ini contoh gaya ortodoks. Contohnya seperti ini. Sikap awalnya menyamping, peluru tempel, sikumu naik, dan badanmu condong ke arah kanan seperti ini. Bisa? Kalau sudah, jingkat satu kali ke arah kiri, lalu tolakkan pelurumu, serta pindahkan kaki yang di belakang ini, nanti pindah menjadi kaki yang berada di depan. Contoh seperti ini. Letakkan, baru tolak. Bagaimana? Bisa? Sekarang kita masuk ke teknik menolak peluru yang kedua, yaitu gaya Perry O'Brien. Sikap awal dari gaya Perry O'Brien adalah membelakangi sektor lemparan. Jadi kalau sektor lemparannya di sana, maka kamu sikap awalnya harus menghadap ke arah sana. Seperti ini. Jangan lupa tempel peluru di leher seperti ini. Sikap awalnya menghadap, membelakangi sektor lemparan. Lalu bungkukan badanmu seperti ini. Jika sudah, jingkat ke belakang satu kali. Jingkat ke belakang satu kali. Lalu pindahkan kaki kanan jadi kaki yang berada di depan nantinya. Contoh seperti ini. Bagaimana? Bisa? Oke, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas kalian adalah membuat video dua teknik dasar dalam permainan tolak peluru. Yang pertama, teknik memegang peluru. Yang kedua, teknik menolak peluru. Yang pertama ada gaya ortodoks. Yang kedua ada gaya Perry O'Brien. Saat membuat video, pastikan kalian menggunakan seragam olahraga serta sepatu. Dan jangan lupa pastikan di sekitarmu atau cari tempat yang aman dan tidak ada benda-benda berbahaya di sekitarnya. Jika sudah kalian buat, silahkan kalian kirim di media sosial yang kalian punya. Lalu jangan lupa kirim linknya di grup PJOK yang ada di kelasmu. Untuk hari ini, materinya Pak Guru akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam olahraga.